Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengganti resolusi monitor dari Full HD ke 4K untuk GPU NVIDIA. Pertama, kalian buka NVIDIA Control Panel, klik kanan NVIDIA Control Panel. Kalian pergi ke bagian Manage 3D Setting di sini. Kalian pilih DSR Vector, klik, dan kalian pilih 4, oke. Tentu saja, sebelum itu, kita lihat resolusi monitor saya, display setting, maksimal adalah 1080p. Dan kita lihat pada contoh game, sama di sini, resolusi maksimalnya adalah 1080p atau Full HD. Kita tutup. Kembali di sini, kalian pilih Apply. Jika sudah memilih DSR Vector 4, sudah selesai. Sekarang, kembali ke Display Setting. Pada bagian Display Resolution, masih sama, kita close, klik kanan, display setting, display resolution, dan kalian lihat sekarang saya memiliki resolusi monitor 4K. Tentu saja, sebelumnya di sini terdapat 1,20, 1,50, sampai 4 kali. Jadi, jika kalian ingin memilih banyak pilihan scaling, kalian bisa memilih semuanya. Seperti ini, oke, apply, kembali, sekarang di sini, seperti yang kalian lihat, ada bagian display monitor, saya memiliki banyak resolusi, tidak hanya 4K, tentu saja, kita bisa memperbesarnya. Hanya saja sekarang rekaman saya berubah menjadi lebih besar karena pengaturan resolusi video untuk Full HD. Kembali, kita pilih Full HD. Keceng, hanya seperti itu saja. Sekarang kita lihat pada game. Configure. Video. Screen resolution, seperti yang kalian lihat, resolusi monitor pada game juga bertambah. Tentu saja, resolusi ini bisa kalian gunakan seperti ini. Untuk merubah pengaturan kembali ke semula, kalian tinggal tidak mencentang semua pilihan di sini. Oke, apply. Display resolution berubah. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.